Jumpa kembali sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel yang membahas putar adenium, tata cara merawat adenium bonsai khususnya. Terima kasih untuk yang selalu hadir, khususnya rekan-rekan sahabat bonsai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi baiknya. Tetaplah di channel saya dan dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, hari ini kita akan bahas bahan untuk propagasi media tanam adenium, ya, sabut kelapa. Ini bahan dasar yang umum dan sangat diperlukan khususnya untuk tanaman hias dan tanaman adenium. Saya akan jelaskan dulu, sabut kelapa dapat dijadikan olahan media tanam berupa yang pertama kokopit. Kokopit ini hasil dari olahan sabut kelapa berupa serbuk halus atau serat dari serbuk kelapa yang sudah diolah atau digiling. Menjadi halus sedemikian rupa menjadi serbuk kecil dan berserat. Media tanam ini sangat familiar sebagai campuran media tanam semai. Dijadikan topping atau soil campuran media tanam. Kokopit saat ini cukup tenar dan diekspor ke Eropa sebagai olahan media tanam dan bahan baku serat kokofiber. Yang kedua, sabut kelapa dapat dijadikan sebagai kokoblok. Ini istilah dalam dunia tanaman, jadi banyak yang bingung apa itu kokoblok. Kokoblok adalah hasil dari olahan sabut kelapa yang dicincang. Bisa dicincang halus dan dicincang kasar sedemikian rupa seukuran potong dadu. Kokoblok biasanya dipakai sebagai bahan campuran atau mix soil media tanam. Sebagai bahan media tanam sering dipakai dengan cara yang ditaruh di dasar pot dan sebagai topping media. Sekarang sudah menjadi bahan umum. Setiap tanaman hias atau bahkan tanaman perkebunan menggunakan kokopit atau kokoblok. Memang ada unsur yang katanya berbahaya pada serat sabut kelapa, yaitu zat tanin. Sebenarnya zat ini tidak berbahaya bagi tumbuhan, tetapi memang mengganggu proses pertumbuhan, khususnya tanaman yang baru semai. Jangan takut, zat tanin bisa kita hilangkan dengan merendam dan tiriskan di dalam wadah atau karung sampai beberapa kali. Banyak sekali manfaat sabut kelapa bagi tanaman, ada unsur kalium sampai 10% dan unsur kimia lain seperti potasium dan arang. Banyak sekali pengembangan dari rekan-rekan organik kokoblok atau sabut kelapa sebagai alternatif pupuk KCL alami. Jadi mari kita berdayakan sampah ini supaya berdayakan bahan organik media tanam di sekitar kita. Bahan baku sabut kelapa bagi yang tinggal di daerah tentu sangat melimpah, bahkan sampai dibakar tentunya sangat disayangkan. Memang untuk di kota besar pasti ada ketersediaan kokoblok maupun kokopit yang sudah jadi. Oke, next kita ke toppingnya sekarang. Setelah tahu manfaatnya, bahan utama yang kita siapkan adalah sabut kelapa yang baru dipanen. Sabut kelapa fresh artinya baru dikupas, sahabat dan rekan-rekan semua. Kenapa demikian? Yang pertama, kondisi sabut kelapa fresh baru panen masih bebas bakteri dan genangan air yang tercampur dengan limbah lain. Yang kedua, memudahkan kita saat mengolah atau mencincang sabut kelapa menjadi kokoblok. Proses ini manual dengan cara dicincang dengan parang dan alat lain. Harapannya tidak memerlukan tenaga dan cepat mendapatkan hasilnya kokoblok. Langkah pertama, sabut kelapa fresh baru kupas yang kita dapatkan, kita bisa siram air sedikit agar lebih mudah kita cincang nanti. Walaupun sabut kelapa baru dikupas sebenarnya sangat mudah dicincang karena sabut masih lembab, akan tetapi lebih baik kita siram agar hasil cincangannya cepat terpotong dan pekerjaan kita lebih ringan. Oke, langsung saja kita siapkan bahan dan alat. Kita siapkan parang tajam. Selanjutnya alas untuk mencincang kayu balok. Kita coba serabut yang ini dulu, sabut kelapa yang ini dulu. Saya coba sampai cincang vertikal sabut kelapanya.
Oke, saya cincang. Sejauh ini sangat mudah, langsung terbelah sabutnya. Oke, yang mau estetika bisa potong dadu dan buang kulitnya seperti ini. Boleh. Kebiasaan saya lebih suka cincang campur. Kita sekalian bisa gunakan sebagai media dasar pot dan topping media adenium. Media dasar koko blok sebagai penyimpan air dan penyimpan kalium. Topping media koko blok menjaga kelembaban suhu tanaman dan juga sebagai suplai kalium. Seperti itu sahabat dan rekan-rekan semua. Oke, saya lanjutkan sambil mencincang. Kita skip saja supaya sahabat tidak bosan dengan durasinya. Oke, ini hasil cincangannya. Bagi yang mau koko blok untuk ukuran potong dadu seperti ini. Bagi yang mau koko blok dengan cacahan kasar campuran, kita bisa cincang seperti ini. Saya contohkan. Oke, saya kumpulkan hasil cincangan di awal tadi. Sekarang kita cincang kembali secara acak dan sembarang. Kita bisa bolak-balikan dan kembali kita cincang. Sangat mudah dan simpel sahabat dan rekan-rekan semua. Oke, next. Saya skip saja. Seperti ini hasilnya sahabat dan rekan-rekan semua. Jadi kalau mudah buatnya, kenapa harus beli? Bentuk dan hasilnya sama seperti pabrikan yang biasa dijual. Bedanya hanya kita lakukan manual. Dan yang dijual koko bloknya hasil cincangan mesin. Pada dasarnya hasilnya sama saja. Selanjutnya hasil cincangan koko blok ini kita rendam. Kita masukkan koko blok ke dalam media wadah karung. Boleh ditaruh air mengalir. Dan boleh ditiriskan dan rendam kembali dengan air baru. Lakukan terus sampai beberapa kali selama seminggu. Oke sahabatku dan rekan-rekan semua. Sekian dulu video saya hari ini. Untuk cara buat koko blok dengan cara manual, cepat dan hasil melimpah. Jadi koko blok jangan dibeli ya. Berdayakan bahan organik di sekitar kita. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan untuk pencipta tanaman, sahabat organik, Adenmania, dan seluruh sahabat gardening semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau pilihan kata dan pendapat saya yang kurang berkenan. Nantikan video selanjutnya. Semoga jaya Adenium Indonesia.